ya. Nah nanti part 2 nya tenang aja. Oke, nah oke, sampai di sini aja, jangan lupa saya minta. Halo, halo teman-teman. Dulu gue pernah upload game Deep Town Mining. Nah itu game enak banget buat dimainin di mana aja, kapan aja. Karena lu cuma mainin sehari itu 1 menit, 2 menit, habis itu lo offline. Nah, kita, gue mau bikin videonya lagi nih karena ada update baru, ekspansi 11. Dimana di ekspansi 10 itu kita bikin roket. Tapi roketnya tuh, waduh, parah banget deh. Kita butuh resource yang sangat banyak dan gue kesulitan nyelesain resource itu, bahkan udah waktu sebulan nggak selesai-selesai. Nah begitu update ekspansi 11, resource-nya diturunin dan gue bisa bikin roketnya. Nah setelah bikin roket kita bisa mining di asteroid. Nah gini aja deh, langsung aja kita lihat videonya. Oke, jangan lupa like, subscribe dan share ke teman-teman kamu yang juga mungkin juga suka mainin game ini. Oke. Nah, itu cuplikan dari ekspansi 10, di mana lo bisa lihat mahal banget ya upgrade-nya. Nah, setelah udah lihat ekspansi 10 itu, kita bandingin sama ekspansi 11. Nah, lihat, tonton lagi ya. Oke, kita mulai aja ekspansi 11-nya. Nah, ekspansi 11 ya, tuh rocket fuel-nya bisa diklaim cuma 300 berapa gitu, 385 kalau nggak salah. Sekarang kita klaim aja dulu. Habis diklaim kita craft ya. Oh, di crafting. Di crafting. Mana? Ini dia. Engine IR. Ya Allah, 310. Oke, kita crafting dulu ya. Kita bikin roket nozzle-nya. Lumayan lah. Jadi roketnya ini nozzle-nya bagian-bagiannya dibikinnya satu part 1 jam dan butuh lumayan lah resource-nya. Tapi bisa full boost di 17 menit. Oke, selesai. Two engines ready. Tuh. Udah jadi begini ya. Ternyata ini belum selesai. Ini belum selesai, ngeselin gak?
Rocket engine IC. Kita bikin lagi. Aduh. Dan gua harus ngumpulin bahan-bahannya lagi. Oke, kita skip aja ya. Oke, kemarin kita udah bikin banyak macam-macam ya. Kita udah bikin mesin jetnya 1, 2, 3, siripnya sama nozzle bawahnya, kemudian konektor badan roket. So, badan roket udah jadi nih. Kalau semua udah jadi, kita bikin sirip atas kalau nggak salah ya. Terus ada bahan bakar juga, tadi kita suruh bikin apa namanya, gunpowder kalau nggak salah cuma 2000. Kita bikin stage 2 winglet, sayap level 2. 30 menit lagi ya, sebenarnya 1 jam nih, cuma gue pakai booster ini kan. Nah, akhir-akhir gue arahin lagi jadi 17 menit. Nah, eventnya banyak selesai. Nih, paling bawah gunpowder 2000-an ya. Uranium, solid propellan, helium 3 380 tuh. Winglet. Kalau dibikin winglet, mungkin nanti bikin kepala ya, control room. Oke, ini gue skip lagi ya. Ini udah gue skip ya. Tinggal sekian detik. Kita tunggu. Bikin apa lagi abis ini? Oke. Decoupler lagi, konektor lagi. Konektor sama 1 jam juga ya, bikin konektor selama 1 jam juga. Steel plate 777, karet sempaku. Oke, ini gue skip lagi ya. Nah, ini udah kita skip. Decoupler duanya jadi ya. Tung. Disuruh bikin apa lagi? Body roket yang ketiga. Duh. Ini berapa lama ya? Berapa? 2 jam. 2 jam harus bikin. 2 jam ya.
Ini 1 jam karena udah pakai booster. 2 jam dan kita kekurangan aluminium. Oke, gue skip lagi ya. Tunggu, kita selesai bikin. Satu setengah jam. Waduh, lama juga nih. Berarti 3 jam ya. Aslinya 3 jam. Jadi 53 menit ya. Ya, 43 menit kita skip aja dulu ya. Ditunggu ya. Oke, tadi udah di skip. Terus buat roketnya udah selesai. Nah, abis bikin yang babak 3, stage 3, kita bikin elektronik komponennya. Itu 65 solar panel sama 2555 aki. Nah, tadi udah nyiapin nih. Dari mana gue tahu? Nih gue kasih tahu. Ternyata kebutuhan buat roketnya ada di websitenya. Nih, lihat yang tengah ya. Jadi ini yang 11.500 ini yang lama, sebelum update ekspansi 10. Nah, yang ekspansi 11 2.555. Jadi lebih 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 enak. Nah, untuk abis bikin elektronik komponen, siap itu bikin roket. Roket engine ya. Nah, jadi kita udah nyiapin dari sekarang 22.000 iron bar yang susah tuh. Sambil nunggu elektronik komponennya jadi, kita cek iron bar 22.000. Oke, cukup. Oke, kita skip lagi ya. Nah, apa tadi namanya? Elektronik komponen ya. Elektronik komponennya udah jadi nih. Yang biru-biru ini nih. Terus nggak tahu suruh bikin apaan lagi. Kita coba lihat, suruh bikin mesin roket, roket engine. Oke, 17 menit kita tunggu. Oke, roket engine udah selesai, cuma nggak tahu perubahannya apa ya. Nggak ada perubahannya deh. Emang di dalam sih mesinnya kali ya. Kita next, kita bikin decoupler 3. Kopel ya. Oke, 777 steel plate. Ya, gimana ya? Steel plate-nya udah dibikin, cuma belum belum kekejar bikin 777. Jadi kita minta tolong teman-teman. Ya, kita minta tolong aja. Itulah gunanya teman-teman. Kita punya guild Indonesia 1. Ini guild Indonesia pertama dan Indonesia paling tua. Gak ada sejarahnya sih ya. Dan gua moderatornya. Lu kalau mau join, ngelamar aja di sini. Kita emang nggak masuk peringkat sih, tapi kita guild Indonesia yang pertama.
Oke, kita skip lagi aja ya. Nanti kalau udah jadi kita lanjut lagi videonya. Ternyata walaupun udah masuk ekspansi 11 dan udah diturunin sampai 70%, tetap bikinnya susah, bikinnya lama. Ini udah hari ketiga, tapi lumayan lah, dulu sebulan bisa kita bisa selesai hari ketiga. Oke, sampai di sini aja videonya dulu. Nah, nanti nanti kita bikin video part 2-nya, tenang aja. Nah, oke, sampai di sini aja. Jangan lupa saya minta tolong like and subscribe-nya, oke? Oke, dadah.